akan memasak menu makanan sehat ataupun boleh juga digunakan untuk orang berdiet dan juga boleh digunakan dimakan untuk oleh orang yang berpantang. Oke, bahan-bahannya adalah, oke, saya masuk terus ke ikan merah yang telah dibersihkan. Oke, saya masuk terus dalam kuali, dalam periuk, sorry. Ikan merah yang sangat fresh. Sangat fresh. Kemudian letakkan bawang putih. Mudah aja nih masak dia. Letakkan bawang merah. Letakkan sedikit garam. Sedikit saja. Dan air asam Jawa. Tambahkan sedikit lagi air. Oke. Saya bilas pada air asam Jawa. Kemudian mulailah pasangkan api. Sehingga masak. Merene. Telah pun masak sepenuhnya dan bolehlah ditutup api dan dihidangkan. Oke, inilah hasil dia, makanan sehat. Oke, ikan merah masak asam, kita rebus asam saja. Oke, selamat mencoba. Bye. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.